Good job, Stradel. Stradel. Wis. Saya kasih bagus, cuy. Oh, jalannya mantap nih. Saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Andre di sini dalam channel Gamer Spiko. Kali ini kami memainkan game Gear Club Stradale. Apa bacanya? Stradle apa istilahnya? Gue enggak tahu juga. Kemarin coba-coba ya, terus ini grafiknya cukup lumayan ya. Ini cuma ada di Apple Arcade, by the way. Jangan lupa untuk langganan Apple Arcade kalau sampai pengen memainkan game ini. Katanya sih ini Forza Horizon versi mobile-nya. Pas dilihat dari grafis sih cukup oke sih, by the way guys. Mungkin teman-teman bisa nilai nanti. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini dan hidupkan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Selamat menonton dan check it out. Beginner, apa itu veteran? Grafis oke sih. Oh ya, kan sistemnya itu. Wale. Rotate the screen. Lama. Ini screen coy. Semoga gak apa-apa ya tadi. Break. Jadi dia tuh dikasih dua pilihan yang bagus juga sih, waktu di awal itu bukan kita tuh dipaksa buat apa namanya, tapi memang dikasih dua pilihan gitu. So that is good gitu. Di tutorial sih. Good job, Stradel. Stradel. Kenceng juga. Iya sih, kalau saya dari segi grafis sih oke banget sih. Nah, saya untuk ukuran HP. Ini ya kalau dibilang Forza Horizon sih belum sih, cuman lebih better dari aspal lah. Gear Club Stradale. Ya, better.
Kita masuk ke rumah gede. Apakah itu orang kaya di sini? Ciaio Italia. Play multi. Bisa multiplayer. Do you agree? Yes. Create your club. Sate Padang. Gak ada gambar sate gitu di sini. Ya. Yus. Saya dikasih bagus, cuy. Ini apa ini? Porsche. Ini tuh McLaren, bukan. Apa Romeo? Cukupan ini ah. Porsche, coy. Enak ya kalau hyper arcade ini nggak ada yang namanya gacha-gacha, guys. Itu poin pentingnya. Gak ada yang namanya gacha-gacha. Kita enak main, kita udah bayar, terus oke lah kalau misal skin atau semacamnya itu okay. But pay to win not my game. Katanya lain juga pakai Porsche, Bambang. Tapi gayanya kayak Forza Horizon, guys. Karena itu tuh. Itu mah. Karena model-model jalurnya itu juara banget sih. Terus ada rewind juga kan tadi. Itu Forza Horizon itu fiturnya bagus banget. Ya pakai bisa pakai. Jalan lurus ada pengkilofon, kita sambil ngerem yang sampai nabrak. Oke, aman. Nah, ya finish di depan. Easy ini mah, easy. Nah, emang easy. Salah di awal-awal kita tuh pasti dibikin easy, guys. Kita akan coba beberapa balap lagi selanjutnya ya. Oh, you finish your first race. Race balapan pertama. Upgrade your car. Udah mau punya Porsche mah itu kagak. Gua upgrade aja udah. Sayang gitu. Oke. Okay. Oh, level up. Oke, stage. Oh, stage sudah. Coba stop.
Minecraft lah. Anjir. Ada animasinya ketika melakukan upgrade. Kecil sih, tapi lumayan gitu. Oke juga gitu. Aduh, salah tekan ini. Kita pakai Porsche lagi. Lagi-lagi, kalau game balap ya emang harus ditekunin sih. Maksudnya kalau ada challenge-challenge gitu, event-event memang harus kita jalanin kalau di game balap. Kayak mungkin kalau saya mau Wanted gitu salah satunya. Itu ya karena selain kita ngejar bounty juga ya, tapi di sini kayaknya balap aja deh. Oh, ini musuh cukup kencang juga sih. Blue pressure. Sedikit barbar ya guys ya. Ah, kayaknya gitu, copyright musik kayaknya nih. Ah, biasa lah ya, pasti game-game mobil itu untuk menghiburnya itu pasti menggunakan musik ya guys ya. Oh, jalannya mantep nih. Saya suka. Ya, memang easy banget sih di sini karena emang tulisan easy. Lebih ke musuhnya sih kayaknya, bukan daerahnya sih. Kalau daerahnya sih mungkin normal-normal aja sih, cuman lebih ke musuhnya. Oke, kita coba dong yang medium. Seperti apakah yang medium? Lawan dengan agresif coy. Nah, kan mantep kan, medium aja udah susah banget ya sekarang. Ngedrift kita coy. Lawannya gue suka di sini. Agresif sekali. Udah medium, kita udah kalah. Emang kitanya yang bego main sebenarnya sih. Tapi emang kelihatan banget sih ini ada beberapa tingkatan yang istilahnya bisa kita lihat ya. Ada easy, ada medium. Dan ini akan jadi tangannya cukup bagus sih. Kalau secara grafis bagus banget sih. Oke,
Mungkin kita sudah sampai di sini dulu untuk video kita kali ini, guys ya. Mungkin ini lebih ke 13 menit, 14 menit pertama melihat apa namanya dari sisi gameplaynya. Gameplay balap ya, balik lagi itu balap lagi, balik lagi balap seperti itu. Beda mungkin ini balapnya normal ya. Beda kalau mungkin aspal ya, mungkin kayak nabrak juder gitu, terus ada yang hancur atau semacamnya. Terus ada nose-nya juga di sini. Belum tahu juga apakah ada nose apa enggak, tapi secara grafis this is good lah. This is kayaknya mungkin untuk sekarang yang paling bagus kayaknya sepertinya untuk yang ini. Tapi kekurangannya mungkin apa ya? Nggak tahu juga sih, pilihannya mungkin masih belum banyak ya di sini. Terus ada purchase card juga, dan di sini yang pasti nggak ada gacha. Ya, di sini ada purchase card juga. Cuma secara grafis oke overall. Ada Nissan. Harganya cukup mahal ya, sekitar 168.000 dan duit kita baru 39.000. Ini kita kan cukup banyak koleksi. Ada Lotus Elise 220, mobil favorit gua coy. Oke, mungkin kita sudahi untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini, dan tekan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.